si kumbang lonceng. Popo si kumbang lonceng. Lihatlah hutan hijau yang indah ini. Siapa yang tinggal di sana? Ada lokus dan belalang. Kumbang rusa, kumbang badak, dan juga ada belalang kayu. Ada laba-laba kebun dan lalat yang besar. Kakak Lipan dan nenek kumbang juga tinggal di sini. Ah, di sanalah tempat ibu dan ayah kumbang lonceng tinggal. Wah, bayi kumbang lonceng baru saja lahir. Namamu pasti Popo. Senang berkenalan denganmu. Nah, sekarang ayo kita dengar suara lonceng yang dibuat oleh keluarga Popo. Dorong, bola kotoran, dorong. Nenek, sini biar aku bantu. Dorong, iya, dorong, iya, dorong, iya. Terima kasih ya. Kau mau makan ini? Wah, lezat sekali. Ini apa, Nek? Itu kotoran sapi. Apa? Kalau kau tidak kuberitahu, pasti akan bilang lezat, kan? Oh, benar juga. Kau siapa? Bagaimana kau bisa ke sini? Siapa namamu? Oh, namamu Popo. Senang berkenalan denganmu. Senang berkenalan denganmu, Popo.
Bimbang Lonceng Popo punya teman-teman baru. Mulai sekarang kita nikmati ceritanya.